Dalam video kali ini saya nak share dengan anda satu persoalan daripada salah seorang dari kita punya viewer, nama dia Danish Hakimi. Dia tanya apa beza kcal dan juga kal, ataupun apa beza antara kilo kalori dan juga kalori. Kalau anda nak tahu apa beza dia, tengok video ni sampai habis. Jom. Assalamualaikum, saya Jemaah, jumpa lagi anda dalam video kali ini. Sebelum tu jangan lupa untuk klik like dekat video ni macam biasa, dan juga siapa yang belum lagi subscribe channel ini, make sure korang bantu untuk subscribe sekarang. Okey, jom kita pergi ke details tentang beza kcal dan juga kal tadi. Okey, sebenarnya korang tak perlu risau. Mungkin ada yang first time dengar kcal ataupun kalori ataupun kilo kalori kan. Secara saintifiknya, 1 kilo kalori ataupun kcal bersama dengan 1000 calories. Ha, sudah kan. So, itu kalau ikut secara sains fizikal ataupun physical science. Ha, dia bahasa dari segi saintifiknya lah. Tapi dari segi kalau nak kurus ataupun dari segi kita punya nak makan ni, kalori yang selalu saya sebut kan, lelaki perlukan beberapa kalori, perempuan perlukan berapa kalori, kalau nak kurus kena makan berapa kalori sehari. Okey, kalau benda macam tu, sebenarnya kcal ataupun kalori tu benda yang sama. Itu kita just faham macam tu je. Kcal ataupun kilo kalori dan juga kalori yang saya selalu sebut tu adalah benda yang sama. Kalau anda tengok dekat label makanan, dia selalu tulis kcal kan, kilo kalori. Ada tulis ada yang dari dua. Selalunya kat label tu dia akan bahagi kepada dua. Satu dari segi bilangan untuk setiap hidangan, dan juga satu lagi bilangan dari segi 100 gram. 100 gram pengambilan makanan tersebut. Jadi dia tulis kat situ kcal. Contoh dia tulis dalam satu produk ni ataupun satu makanan, satu snack ni, dia tulis kalau kita makan sekali benda ni, contoh Apollo ke benda-benda tak kisahlah benda apa pun, dia tulis 130 kcal. Kalau ikutkan dari segi sains fizik tadi tu, 130 kcal bersamaan dengan berapa? Darab dengan 1000, dah jadi berapa kat situ? Dekat situ dah jadi 130,000. Bayangkan kata kalau kita bawa makan snack tu dah sebanyak 130,000 kalori kan? Macam mana kita nak kurus? So, dari segi labelling makanannya, kita just faham bila kita makan benda tu, kcal tu bermaksud kalori. Kalori yang saya dah ceritakan dalam video banyak-banyak lah kan, 1000 kalori lah, 1500 kalori lah, lelaki kena ambil 2200 kalori lah, perempuan kena ambil 1900 kalori lah. Itu dia maksud dia. Kcal sama juga dengan kalori yang kita duk selalu guna untuk pemakanan harian kita. So tak perlu nak pening-pening, baca je dekat label tu, kcal tu maksud dia kalori lah. Benda yang sama. So tak perlu nak pening-pening apa beza dia. Dari segi labeling makanan dia memang macam tu dah dia orang tulis. Dari segi sains fiziknya lain pula cerita. Yang tu korang pergi belajar sains, nanti korang akan tahulah apa kegunaan kalori yang dan juga kilo kalori dekat dalam sains fizik tu. Okey. So itulah beza kcal ataupun dengan kal. Benda yang sama, tak ada beza pun dari segi labeling makanan ataupun dari segi kita punya pemakanan harian tu. So anda dapat tak sesuatu dalam video ni? Kalau anda dapat sesuatu, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen dan share dalam video ini. Kalau anda ada nak tanya apa-apa, just drop je komen. InsyaAllah saya akan buat video macam ni juga. Saya akan cuba jawab persoalan yang timbul dalam kepala ataupun dalam minda anda. Jumpa lagi anda di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.